Ini anggota baru nih, namanya siapa mas? Mas Mas Kenyo, selamat. Gimana mas Brewo? Banyak siap? The old hometown looks the same. Alhamdulillah, masih siap. Ini is my mom and pop. Down the road a little bit, and there runs Mary. Hair of gold and lips like cherries, it's good to touch the green, green grass of home. It's still standing. Kan baru nyampe pasar Cimahi. Go to paint his crop and grass. And there's that old dari Ciputa jam berapa sampai sini jam berapa? For there's a God, and there's a shadow on him. On and on, we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yang penting berangkat selamat, pulang yes, selamat. They all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me. Takutnya berangkat. Tidurnya nggak tenang gara-gara si dia tuh. Paling usak. Lagi kita sarapan. Mie, telur, nasi. Yo tar, pimpin doa tar. Sebelum kita sarapan pagi. Doa mulai. Berdoa selesai. Makanan dimulai. Siap bro. Ya Allah siap. Siap. Mari sebelum kita berangkat pendakian ke Gunung Gede dan Pangrango, semoga diberi jalan yang terbaik lah, diberi keselamatan. Angga sampai ke puncak dan kembali lagi ke rumah masing-masing. Diberi kesehatan. Yuk kita berdoa mulai. Sudah selesai. Let's go, bro.
Cak. Otw. Oke tuh gue. Slip. Ah. Mus. Enggak usah melanjutkan. Yang cerah. Semoga dapat cewek. Apa? Bro. 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 Manggis-manggis, bro. Ya, capek. Nah, semuanya mas bro. Yes. Ayo, yes. Pelan-pelan. Capek sedikit lagi. Ini lupang brewok. Ada yang mana? Pulang lagi. Pulang dulu. Tunggu, cewek. Ya, kita semangat. Ya. Udara di sini dingin bro. Pagi-pagi. Kita baru jam 8. Udara sekitar. Punten ah. Mangga. Video. Pos pertama nyampe. Pos pertama. Istirahat, istirahat. Pos pertama. Nah, ini ada gapuranya. Ini ada kamar mandi lah. Andre, foto meneh. Andre, foto meneh. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Single wae lah. Mana monyetnya tadi? Buat foto profil. Iya, aku juga sama buat foto profil. Ayo. Entah entah apa ini. Suara burung berkicauan, bro. Tapi nggak kelihatan burungnya. Benar. Ini yang dia bilang pendaki sejati, tapi nyatanya buang sampah sembarangan ini. Seperti ini nih bro. Pendaki alay. Lihat apa yang dikotori semuanya, yang ditinggal di itu bukan tempat. Alam namanya sih. Namanya bukan pecinta alam. Kabutnya udah turun nih. Baru jam 10 lebih. Ayo, 7 lah. Makan masak-masak kopi enggak? Si. Ini enak ya. Sini enak kayaknya. Kata masak. Entar lah. Kita ngejar ke pos aja lah. Pos aja dulu, pos juga. Dua. Emang tadi belum ngejar pos ya? Ke mana? Tadi lagi ngorok. Bikin susu kopi jahe kopi roti bakar bro pas lagi dia mantap.
Kita break dulu ini, jam 11:30, mulai lapar. Habis makan, kenyang, jalan lagi. Video cuma gitu. Ngobrol dong. Enak. OTW lagi. Siap lemas. Itu si brewok. Satu jam lagi. Itu si brewok habis makan depan sendiri ya. Wah, tenaganya kebal. Waduh. Oke. Siap. Ya lewat situ aja. Terus nyampe sini juga. Muter. Muter itu muter. Muter. Nyampe apanya broken. Tapi ini loro udah bawa ini tidak bermula wah ini baru beli kawan. Iya. Ternyata sudah mau nyampe. Wah. Siap kena gitu wah. Ya. Break. Pendakian dari hujan loh baru kali ini. Ayo bro. Boleh mas. Katanya di belakang depan. Sampai ke surken bro. Alhamdulillah. Aduh bisa dulu kotor, aku udah senang. Mama ke. Sampai kau nalar sudah kencana bro. A tightness that makes it hard for me to move my body. Eh? I'm tired.
I can feel the wind in my head and the beating of his wings. My room is dark. Itu ada lubang putih-putih tu. Iya. You can die now. Find your strength, Galtor. Kawan domba di sana bro, kita aju. Inilah keindahan alam puncak Gunung Gede. Mulai mana kepi memang. Wah, kita bingung ki wah, mau ke pemen mana ki? Mana mana? Mana balik mana ki? Kepemen balik mana sih? Kepemen balik mana mana? Kau ki balik mana ku guys? Astem. Ki sih mana kon? Katanya udah di foto proper ya. Ayo. Ya kan bisa tanya tak? Ini yang ditanya. Gue dengar apa di Gunung Gede. Tapi di Dobruknya kalau Dobruk tak wabur. Dobruk. Eh, Bang Brewok. Ngelamun aja lu pagi-pagi. Sambet. Bro, gimana bro? Pengalaman dari bawah sampai ke atas. Perasaannya diceritain dong. Dari atas sampai bawah itu apa aja yang dialamin? Pertama dari bawah dulu lah. Ya, tracknya mah ya lumayan aja. Sama puncak ternyata masih harus nanjak lagi. Hampir putus asa itu. Oh iya, hampir putus asa. Dan pas itu hujan gerimis, gede lagi. Nah, lumayan. Kita ini lumayan udah. Udah aja lah. Karang mas selamat nih. Pesan
pesan-pesan dan kesannya ini apa nih? Kesannya sih emang tantangannya banget gitu loh ya. Itu apa tuh tantangannya banyak banget. Kayak udah kena hujan. Terus jalan yang berapa nokel, nanjak, dingin lagi. Kalau pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya sih ya semoga bersamanya nyampe saat ini, nyampe jalan selanjutnya satu lagi apa tuh satu terus. Ini ya bro, dari pengalaman dari bawah sampai atas, dari pendaftaran ini gunanya sulit-sulit pendaftaran, dari cara ininya susah, cara daftar sampai sasar terus lengkap total pendakian kita juga. Kalau persiapan sih kita tuh udah cukup matang, bro. Lawan domba baru dikit, baru jam 6 kurang. Banyak gitu. Tapi kan tadi udah naik dong. Kata apanya? Ntar makin banyak. Kalau udah banyak tuh bawahnya masuk domba banyak sekali. Tapi maju ngono yang ngeri ya. Baru bisa ya. Racunnya yang ngeri. Kita di SD 17845 semua penjajahan gitu kan ya. Dihapuskan dan diinyahkan, tinggal kalian setelah gitu kan tanggung jawab pelaksanaan dari kata-kata kalian udah berani meraruhkan nyawa untuk pendakian karena olahraga kita ekstrim, tinggal rubah schedule-nya. Roda perekonomian yang dikuasai oleh kulit putih dan mata sipit minimal saingin oleh putra putri bangsa Indonesia. Ya enggak, lewat pembelajaran kalian mulai dari satu langkah sampai ke puncak Gunung Gede ini. Artinya, Gunung Gede ini bukan ada di telapak kaki kita. Ya enggak? Ya. Tapi keagungan harus merasa kita bangga bahwa pada hari ini, ya enggak, kita mesti bisa menginjakan kaki ini dalam keadaan sehat walafiat dengan rahmat dan izin Allah. Ya enggak? Ya. Setelah pulangnya dari sini, dari sisi mana kalian akan mengembangkan wawasan dan tanggung jawab kalian untuk masa depan? Ya enggak? Bakal ketemu tuh ilmunya. Iya enggak? Ya. Artinya bolehlah selangkah dari rumah Jakarta. Pukul 10 kurang 5 bro. Persiapan buat pulang. Semangat, semoga enggak hujan ya. Sampai rumah. Pak Ijo. Ini hujan mani piye Pak bro? Hah? Ini hujan mani. Yus. Sebelum kita turun dan kembali ke rumah, semoga kita diberi kelancaran. Amin. Semoga hari ini enggak hujan. Amin. Beri kesehatan. Semoga kita sampai ke rumah dan setengah selamat, sehat. Berdoa mulai. Amin. Amin. Ya.
Ya, bro. Semangat, bro. Jangan lemas-lemasan ya, bro. Ya, siap. Nanas. Satu lagi. Nanas. Tadi di Inan, sekarang nanas. Aku mau pulang, bro. Oke. Jangan enggak tepar lagi. Come on, come on.